Halo semua, kembali lagi bersama gue Aldi di podcast Lepas SMA. Nah, di podcast hari ini, gue cukup excited karena hari ini kita nggak bakal ngewawancari orang lagi. Selain itu, kita nggak bakal bahas ke satu topik atau fokus ke satu topik. Karena hari ini, gue bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan dan gue bakal ngebahas pertanyaan-pertanyaan dari lo semua. Dan by the way, pertanyaan-pertanyaan lo semua bakal gue jawab sesuai dengan pengalaman gue, hasil riset gue, dan pertanyaan-pertanyaan, dan gue juga nanya-nanya ke teman-teman gue sebenarnya. Nah, kita lanjut aja ke pertanyaan yang pertama. Dan gue harap pembahasan-pembahasan atau jawaban-jawaban dari gue bisa ngebantu lo semua. Tips belajar berjam-jam. Oke, berarti ini tips belajar UTBK atau ngabis berjam-jam ya. Pertama, tujuan lo belajar berjam-jam itu apa? Apakah lo ngejar materi? Apakah lo pengen nguasain materi lebih dalam dan segala macam? Lo harus tentuin dulu, lo harus tahu dulu tujuan lo belajar berjam-jam itu apa. Dan menurut gue, kuantitas belajar itu harus sama dengan kualitas belajar. Karena ketika kuantitas belajar lo terlalu tinggi, terlalu berlebihan, tapi kualitas yang lo dapetin itu minim, itu sama sekali nggak worth it menurut gue. Karena percuma lo belajar 11 jam, 12 jam, 10 jam, tapi hal-hal yang lo pelajarin itu nggak masuk ke otak lo. Jadi ibaratnya sayang lah, lo ngabisin atau ngeluangin waktu lo buat belajar, tapi yang masuk ke otak lo cuma sedikit. Tapi kalau ditanya tips berjam-jam itu, menurut gue letaknya pada apa ya? Cara belajar sih. Ketika cara belajar lo asik, ketika lo nemuin cara belajar lo sendiri, lo bakal apa ya? Bakal betah deh belajar. Misalnya 50 menit pada orang-orang, cara belajar orang-orang pada umumnya ya, 50 menit belajar, 10 menit ngelakuin kegiatan lain, ngegame atau nonton video ataupun apa ya, chat orang atau bukan sosmed, itu terserah lo. Pokoknya 50 menit, 10 menit belajar, 50 menit belajar, 10 menit buat kegiatan lain, 50 menit belajar, 10 menit kegiatan lain, ataupun cara-cara yang buat lo itu nyaman belajar. Yang kedua itu konsep tanggung. Gue salah satu orang yang pernah nerapin konsep tanggung, karena ibaratnya gini, ketika lo belajar, ini berbeda ya dengan konsep 50-10 tadi. Ketika lo belajar, konsep tanggung ini lo gunakan ketika lo ingin selesai, ah udahlah gitu. Lo tanamkan mindset atau konsep tanggung di otak lo, kan? Oh iya, 10 soal lagi deh. Minimal start di satu soal lah, misalnya kita ngerjain satu soal, oh soal selanjutnya deh. Oh, soal selanjutnya lagi deh. Tanggung gitu. Itu yang dinamakan konsep tanggung. Sehingga secara nggak sadar, lo udah 10 soal, lo udah 50 soal, lo udah 100 soal secara nggak sadar. Itu sih tips belajar berjam-jam dari gue. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ketika SNM punya sertifikat internasional, kira-kira bakal aman nggak? Menurut gue salah satu orang yang percaya kalau variabel atau penilaian di SNM itu banyak. Dan salah satunya itu keberuntungan menurut gue. Salah satunya. Nah, yang pertama itu pastinya nilai. Yang kedua, prestasi yang lo capai ya. Yang ketiga ada akreditas sekolah. Yang keempat ada rekam-rekam jejak alumni menurut gue. Terus ada apa lagi? Banyak deh menurut gue faktor-faktor yang menentukan lo masuk SNMPTN. Jadi ketika lo punya sertifikat internasional, nasional, ataupun nilai tinggi, jangan terlalu apa ya? Jangan terlalu berharap deh. Karena menurut gue juga SNM itu kayak giveaway atau keberuntungan ataupun apa ya? Bisa dibilang hadiah lah buat lo semua. Menurut gue pribadi. Nah, jadi ketika lo punya sertif,
dan nilai yang tinggi itu nggak menjamin lo buat lulus di SNMPTN. Tapi gue nggak bilang lo nggak bakal lulus ya. Gue cuma bilang nggak bakal menjamin. Jadi buat lo semua, walaupun nilai lo tinggi, punya sertif, usahakan belajar UTBK dari sekarang sih menurut gue ya. Worth it-nya sekarang sih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, ini ada yang kuliah, terus pengen nyoba UTBK tahun depan, tapi lintas jurusan. Oke, kita pernah bahas di podcast episode 3, ada orang yang, ada teman gue, yang dia kuliah, terus lintas jurusan juga, dan tembus di ITB. Lo bisa dengerin tips-tips di situ, mungkin yang bakal ngebantu lo dalam menjalani proses kuliah sambil belajar UTBK. Tapi gue secara singkat bakal apa sih? Nggak tahu sih. Salah satunya itu fokus. Jadi memang sih ini susah dibilang ya karena lo ngejalanin dua kegiatan yang berbeda. Tapi usahakan lo fokus pada jamnya. Fokus pada jamnya maksudnya gimana? Ketika lo kuliah, lo fokus kuliah. Ketika lo jam kosong, lo fokus buat belajar UTBK. Kalau ditanya capek, ya capek sih. Tapi ya mau gimana? Lo harus berjuang atas pilihan-pilihan lo sendiri kan. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. 3 bulan itu worth it gak sih buat persiapan UTBK? Oke. Okay. Pertama lo harus ngaca seberapa jauh pengetahuan lo soal UTBK, soal materi-materi yang lo pelajari di SMA yang kemungkinan bakal keluar juga di UTBK, karena yang tahu kompetensi atau kemampuan itu diri lo sendiri. Orang kan cuma bisa menilai dari luar, lo. Kita sendiri yang tahu akan kemampuan-kemampuan kita. Jadi lo ngaca. Tapi sepintar apapun lo, saran gue, waktu yang worth it buat belajar UTBK itu 6 bulan sebelum UTBK. Itu udah waktu yang mantep lah istilahnya. Karena lo bisa belajar TPS, MTK, MTK dasar, bangun apa ya, mindset-mindset yang bagus, bangun pola-pola pikir yang bagus, fondasi yang bagus buat pelajari materi-materi yang sulit. Misalnya saintek ada fisika, ada trigonometri, limit, ataupun turunan-turunan gitu. Terus ada yang nanya cara pintar tanpa belajar. Ini nggak bisa ya. Siapa yang pintar tanpa belajar? The next next. Beda D3, D4 sama S1. Oke. Okay. D3 itu dia lebih banyak praktek daripada akademisnya. Karena dipersiapkan buat seseorang yang punya apa ya? Punya kemampuan kerja di lapangan lah istilahnya. Dan itu lulusnya 3 tahun, 6 semester pastinya. Dan ketika lulus lo bisa dapat gelar ahli madya. Sedangkan D4 itu sarjana terapan ketika lo lulus. Dan itu sama sih, tapi ini lebih ke ilmu prakteknya. Dan terapan-terapan materi-materi yang diberikan di sarjana terapan ini. Sedangkan S1 kita tahu semua untuk lulus itu biasanya 8 semester atau 4 tahun. Syarat lulusnya kan lo harus buat skripsi ya biasanya. Dan buat gelar yang bakal didapetin itu sesuai jurusan yang lo jalanin gitu. Jadi sarjana teknik, sarjana hukum dan sebagainya macam. Ini ada yang bertanya lagi. Prospek kerja lulusan biologi. Oke. Okay. Lulusan biologi bukan hanya apa ya, jadi guru semata. Bukan berarti ketika lo lulus dari jurusan biologi lo harus jadi guru, enggak. Banyak prospek-prospek dari jurusan biologi. Kayak yang utama itu biasanya peneliti ya, ilmuwan. Lo bisa kaji ilmu-ilmu atau gunain ilmu-ilmu lo yang lo pelajarin untuk meneliti sesuatu hal gitu. Terus jadi analisis seorang analisa ya, seseorang yang menganalisa suatu hal, bisa jadi konsultan lab juga. Dan informasi baru semua buat kerja ke depannya, buat kerja di masa depan itu nggak terlalu harus ditentuin dengan jurusan. Jadi nggak mentang-mentang lo jurusan teknik misalnya, lo nggak bisa ngambil pekerjaan di bidang
pertanian. Ya walaupun bakal susah, tapi kan tidak menutup kemungkinan. Jadi menurut gue selain selain apa ya, selain fokus ke satu ilmu di kuliah, di perkuliahan itu kita membangun diri sih, lebih ke membangun diri, membangun relasi dan sebagainya macamnya, nggak terlalu terpaku pada mata kuliah ataupun jurusan yang kita ambil gitu. Terus ada yang nanya, pilih kerja atau kuliah? Relatif, relatif pada diri lo sendiri. Lo mau ngelanjut kerja atau lo mau langsung kuliah gitu. Mungkin buat buat yang nggak terlalu suka apa ya, menempuh pendidikan secara akademis, mungkin lo bisa cari pengalaman-pengalaman di luar perguruan tinggi, di luar sekolah ibaratnya, yang pasti gue yakin pengalaman-pengalaman di luar sekolah dan enggak dan yang nggak didapetin di sekolah itu banyak, dan mungkin beberapa juga jauh lebih apa ya, jauh lebih berguna dan jauh lebih worth it daripada lo dapetin di lingkungan sekolah atau perguruan tinggi gitu. Oke, ini ada yang nanya lagi. Gap year itu apa? Oke, gue udah jelasin gap year di episode 5 kalau nggak salah ya. Tentang itu, gap year tentang diri gue sendiri pada saat itu. Jadi menurut gue gap year itu adalah menunda jarak yang biasanya 1 tahun ya, 1 tahun atau 2 tahun, khususnya di Indonesia kalau 1 tahun 2 tahun gitu ya, buat dapetin perguruan tinggi ataupun PTN atau PTS yang lo inginkan gitu. Misal gue angkatan 2019 dan gue nggak lulus di UTBK 2019 ataupun jalur mandiri 2019. Jadi gue nggak kuliah, tapi gue di rumah belajar, gue di rumah mencari kegiatan lain selain di luar belajar UTBK atau persiapan UTBK. Entah itu membangun membangun relasi, membangun soft skill, menambah skill gue, dan segala macam buat persiapan gue di masa depan. Tapi fokus gap year itu buat dapetin PTN atau PTS tujuan lo gitu. Terus ada yang nanya, Kak, aku anak SMK, jurusan farmasi. PTN yang bagus buat farmasi apa ya? Bingung, Kak. Oke. Menurut gue, dari hasil riset gue juga, farmasi yang bagus itu pastinya PTN-PTN yang ngasih apa ya? Ngasih privilege lah ibaratnya. Entah itu dari segi lab, segi bahan-bahan, buku-buku yang di apa ya, diterbitkan. Dan menurut gue farmasi yang baik, yang bagus ya, ini semua farmasi di PTN-PTN atau PTS-PTS pasti bagus, tapi yang menurut gue sendiri yang bagus itu yang pertama farmasi di UI, terus farmasi di UGM, baru jurusan farmasi SF di ITB, dan beberapa PTN-PTN yang lainnya yang pastinya nggak kalah bagus. Itu menurut gue pribadi. Dan yang bagus untuk kita itu relatif ya, belum tentu bagus buat gue itu bagus buat lo. Jadi lo harus pikirin-pikirin lagi deh yang mana yang bagus buat lo gitu. Spill. Oke, ini ada yang nanya spill yang tentang hukum, Kak. Oke, jurusan hukum ya. Jurusan hukum tuh menurut gue salah satu jurusan yang mahasiswanya paling banyak di apa gue di universitas sebelum gue sekarang itu hukumnya itu banyak tuh. Nah, di hukum itu gue kasih tahu fakta-fakta yang mungkin beberapa orang itu nggak tahu ya soal hukum. Yang pertama itu di hukum, anak hukum juga bakal ketemu hitung-hitungan. Bukan berarti soshum, terus hukum identik dengan pengacara, identik dengan undang-undang, lo nggak ketemu dengan matematika. Ada matematika di hukum, itu hukum ahli waris kalau nggak salah. Terus anak hukum, walaupun nanti di sidang ada pasal, ada
undang-undang yang harus bukunya setebel setebel tebel tebel banget lah ibaratnya ya. Dan itu anak hukum gak harus ngehafal semua itu. Siapa coba yang mungkin ada sih yang bisa ngehafal itu, tapi anak hukum gak mesti hafal semua pasal-pasal deh gitu. Terus secara umum ya tentang hukum, anak lulusan hukum itu nggak selamanya harus jadi pengacara, hakim, jaksa, atau notaris, karena banyak apa ya prospek-prospek hukum yang di luar hukum itu sendiri juga bisa. Dan satu lagi, bila anak hukum terus jadi pengacara nih, bukan berarti seorang pengacara itu membela orang yang salah, enggak. Dia cuma melihat apa ya perspektif atau hal-hal sesuai undang-undang atau sesuai kemampuan dia deh. Gitu deh pokoknya menurut menurut hasil riset dan gue nanya ke teman-teman gue yang anak hukum. Nah, ini ada lagi yang nanya, beda UTBK sama UNBK itu apa? Sama kalau ujian SBM itu ngerjain soal apa aja? Oke. UNBK masih ada nggak sih? Gue rasa udah diganti ya sama asesmen apa gitu. Tapi gue salah satu gue salah satu orang yang ngalamin UNBK pas lulus SMA ya. Dan UNBK itu materinya yang dibahas itu materi-materi yang di sekolah, materi-materi yang dipelajari di sekolah secara umum, secara kurikulum gitu. Sedangkan di UTBK itu lo dikasih itu materi sekolah. Yep, materi sekolah, tapi bukan materi yang terlalu rumit. Materi dasar, khususnya di TPS ya, materi-materi dasar yang harus, ini materi-materi dasar ini TPS yang harus lo olah dengan kecerdasan otak lo. Jadi bukan berarti ada soal terus kita bisa langsung jawab gitu. Harus ada apa ya proses otak lo untuk memproses logika-logika gitu. Itu yang dinamakan high order thinking skill gitu. Jadi nggak bisa langsung jawab. Lo harus pikirin-pikirin apa ya cara-cara atau kemungkinan-kemungkinan yang ada gitu. Sama kalau ujian SBM itu ngerjain soal apa aja? Ujian SBM tahun 2019 itu ada TPS sama TKA. Tahun 2020 hanya TPS karena mungkin COVID ya. Awal-awal COVID gitu. Tahun 2021 itu ada TPS dan TKA. Ada dua. Jadi usahakan persiapkan diri lo buat ujian SBM PTN. Ini ada yang nanya juga. TPS duluan atau TKA? Oke. Menurut gue lo harus belajar TPS dulu. Karena dengan TPS lo bakal membangun apa ya? Pondasi yang kuat. Dan ketika pondasi lo udah kuat, lo bisa siap pelajarin hal-hal yang apa ya? Yang lebih sulit. Dan by the way, TPS bukan berarti pondasi kuat, mikirnya matematikanya harus kuat atau logikanya harus kuat. Jadi di TPS itu mengajarkan lo buat berpikir lebih apa ya, lebih luas. Berpikir bukan hanya pada satu titik masalah, tapi lo harus mikir variabel-variabel atau peluang-peluang yang lainnya yang buat otak lo itu lebih apa ya, lebih berkembang lah. Lebih kreatif dan inovatif istilahnya. Jadi menurut gue lo harus belajar TPS dulu, lalu lo bisa belajar TKA. Terus ada yang nanya kehidupan setelah SMA kak gimana ya kehidupan setelah SMA ya tergantung lo kalau lo ambil ngelanjut pendidikan lo ke kuliah ya kegiatan lo ya belajar lagi tapi dengan sudut pandang atau penilaian yang lebih luas karena SMA sama kuliah itu bedanya jauh banget gitu ibaratnya PAUD sama SD gitu. Kalau PAUD lo masih bisa main-main, masih bisa have fun, tapi SD lo sudah mulai mengenal lingkungan baru ibaratnya. Mengenal hal-hal baru dan belajar hal-hal dasar sama juga kayak di kuliah gitu. Nah ini ada yang nanya juga, kalau nggak punya sertif sama sekali dan nggak ikut organisasi tetap bisa berpeluang SNM nggak sih? Berpeluang.
semua orang kalau ditanya berpeluang ya berpeluang, tapi peluangnya itu berapa gitu ya. Namanya juga peluang, peluang satu dari 1 juta juga disebut peluang ya. Jadi usahakan, gue nggak nuntut lo ikut organisasi, gue nggak nuntut lo buat aktif, buat ikut lomba supaya dapat sertif segala macam, tapi usahakan walaupun gue bilang giveaway atau hadiah ataupun keberuntungan di awal tadi, tapi usahakan lo kalau bisa di SMA jangan cuma apa ya, jangan cuma belajar dan main sama teman-teman lo doang. Usahakan cari pengalaman supaya ketika di kuliah nanti, ketika di dunia perkuliahan, lo bisa sedikit apalah ya, sedikit tenang dan gak kaget akan hal-hal baru yang mungkin gak lo rasain di SMA gitu. Jadi kalau ditanya masih berpeluang, berpeluang. Dan menurut gue, buat anak SNM nanti, kalau bisa ya, kalau bisa menurut gue, tapi gue nggak nuntur lo harus harus dengerin apa kata gue sih. Kalau bisa lebih baik ketika SNM, ketika lo dapat peluang SNM, lo pilih sesuai jurusan yang lo mau, lo pilih sesuai PTN yang lo mau gitu. Tapi ini nggak harus ya, PTN yang lo mau. Karena ketika lo gagal, ketika lo ditolak nanti, lo lebih bangga. Ibaratnya bukan karena ditolak bangga, lo lebih bangga maksudnya gimana? Lo bangga atas kegagalan yang lo ambil di atas diri lo sendiri gitu. Daripada lo, misalnya ya, lo pengen masuk teknik mesin UGM. Terus lo ngerasa di diri lo dan nilai lo itu nggak cukup. Jadi lo daftar di teknik mesin atau teknik industri di universitas apa gitu. Pokoknya nggak sesuai dengan hati lo. Nanti ketika lo lulus mungkin mungkin lo bakal seneng ke depannya, tapi setidaknya lo nggak penasaran lah sama hal yang lo nggak coba gitu. Karena lebih baik menyesal karena pernah mencoba kan daripada nggak sama sekali gitu. Baru ini ada yang nanya, Kak, caranya ambis gimana ya untuk yang malesan ini? Cara ambis gimana ya? Pertama sadar, sadar diri. Kalau lo nggak ambis, lo bakal susah banget buat dapetin apa yang lo mau. Kalau lo nggak kerja keras, lo bakal susah banget buat dapetin apa yang lo mau. Karena banyak peluang, banyak apa ya, banyak saingan ketika lo ambis. Misalnya nih, ibaratnya UTBK ini itu sebuah medan perang ya. Dan ketika lo ngambil jurusan di Unif A, lo kan berperang dengan orang-orang yang ngambil jurusan di Unif A itu juga kan. Dan lo bayangin, lo berperang dengan seorang, seseorang atau banyak orang lah ibaratnya. Tapi lo nggak tahu lo berperang dengan siapa. Itu kan suatu hal yang bahaya ya. Kita nggak tahu musuh kita gimana, kita nggak tahu musuh kita siapa, itu kan bahaya banget. Kita bakal bisa-bisa kita kalah kalau kita nggak ada persiapan gitu. Gitulah ibaratnya UTBK ini. Jadi usahakan persiapkan diri lo sebaik mungkin, semateng mungkin buat UTBK di tahun 2022. Jadi buat cara ambis, tips-tips ambis lo bisa dengerin di podcast-podcast sebelumnya. Gue udah bahas sama teman-teman gue udah bahas sama diri gue sendiri. Semoga ini tuh bisa bantu lo juga. Nah, pertanyaan yang terakhir. Gak terakhir nih. Bagian-bagian terakhir. Lebih baik ambil prodi yang sesuai dengan passion kita atau yang sesuai dengan keadaan nilai kita. Oke, ini sama ya sama yang tadi. Menurut gue sendiri, lebih baik lo gagal di atas pilihan lo sendiri daripada lo gagal di atas keterpaksaan diri lo sendiri. Gitu. Ya kalau gagal emangnya kenapa gitu? Lo masih punya banyak kesempatan dan gagal itu suatu hal yang pasti buat seorang manusia menurut gue. Gagal adalah suatu hal yang pasti. Nah, ada yang nanya seberapa efektif TO tryout dibanding belajar? Oke, menurut gue belajar sama tryout itu dua hal yang berbeda ya.
tapi dua hal yang berbeda tapi saling berhubungan gitu. Karena dengan belajar lo bisa memahami suatu hal yang sebelumnya lo nggak ketahui gitu. Kalau lo udah tahu terus lo cari tahu lagi, itu namanya mempelajari ulang namanya, atau mengkaji ulang. Sedangkan belajar itu dia mempelajari hal baru. Jadi ketika lo nggak tahu terus lo mencoba memahami, lo coba mengerti, itu namanya belajar gitu. Jadi kita belajar sama TO itu dua hal yang berbeda. Belajar itu ada teorinya, sedangkan tryout itu ibaratnya itu uji tes lah. Uji tes seberapa jauh, seberapa efektif dari hasil-hasil belajar lo gitu. Tapi TO penting sih menurut gue. Ketika lo nggak terlalu sempat belajar ya, tryout adalah salah satu jawabannya. Tapi lihat lihat di pembahasan, jangan ikuti tryout tapi nggak lihat pembahasan. Udah salah nggak ikut, nggak ngelihat pembahasan nih, sama doang sih kalau gini. Nah, ini ada yang nanya. Terakhir. Tapi sama aja sih pertanyaan tips lolos SBMPTN. Oke, ini bakal jadi penutup, pertanyaan penutup buat podcast kali ini. Tips buat SBMPTN itu persiapan. Dan ini udah bulan Oktober ya. Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Ibaratnya misalnya nih, UTBK dilaksanakan bulan April atau Mei, lo punya sisa waktu 7-8 bulan buat persiapan. Buat lo yang gimana ya? Buat lo yang ilmunya dikit tapi pengen masuk PTN yang lumayan tinggi passing grade-nya ataupun akreditasinya, lo menurut gue belajar dari sekarang deh. Kalau lo memang niat masuk PTN dan sejauh ini untuk masuk PTN, untuk lulus SBMPTN, dia nggak terlalu perlu nilai apa ya, nilai-nilai dari sekolah, karena yang dibutuhkan itu nilai UTBK, dari hasil UTBK lo gitu. Karena banyak kok anak-anak yang ibaratnya ranking-ranking terakhir yang dipilihkan di kelas, akhirnya lulus di SBMPTN gitu, karena usaha dia yang nggak terlalu fokus ke materi-materi sekolah. Tapi gue bukan ngajarin lo supaya nggak fokus ke materi sekolah ya. Kalau bisa lo juga nyicil UTBK menurut gue. Karena ini waktu yang worth it banget supaya lo sampai lo paham-paham kalau lo belajar yang benar-benar gitu. Terus susun materi yang sering keluar gitu. Jadi ketika lo planning buat UTBK, lo harus tahu nih materi-materi apa aja yang tiap tahun keluar. Kan pasti ada tuh prediksi-prediksi dari buku, dari internet, kan banyak platform yang udah nyediain juga. Jadi lo rangkum deh materi-materi apa aja yang sering keluar. Misalnya di TPS itu materi yang sering keluar itu aljabar, persamaan linier, oh kemungkinan tahun depan ada gitu. Jadi lo belajar itu gitu. Menurut gue itu aja sih, dan beberapa tips lainnya lo bisa dengerin di podcast-podcast sebelumnya. Nah, menurut gue sekian aja Q&A, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan gue, pertanyaan-pertanyaan lo semua. Terima kasih buat yang udah nanya ke gue. Terima kasih yang udah ngisi kolom Q&A di story Sobat SMA. Gue harap pertanyaan-pertanyaan lo semua gue bisa bantu jawab. Dan jawaban-jawaban gue yang gue berikan hari ini bisa ngebantu lo semua yang lagi dengerin ini. Nah, dan gue Aldi. Sampai jumpa di podcast berikutnya.